Alright guys, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Marajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Untuk video hari ini, aku akan review jersey Persib Bandung yang terbaru, iaitu jersey untuk season tahun 2023-2024. Tanpa kita buang masa guys, let's go on. Alright guys, ini di tangan aku adalah packaging jersey Persib Bandung dan ini adalah jersey home tahun 2023-2024 yang terbaru guys. Aku order daripada Persib official store di Shopee. Kalau teman-teman nak lihat yang benarnya adalah so boleh lihat di situ, ia daripada Persib Bandung official store so ini bukan yang copy ori, ini adalah yang original guys. Tanpa kita buang masa guys, jom kita unwrapping jersey ini guys. Tapi sebelum tu jom teman-teman lihat packagingnya. So, ini adalah packagingnya. Wow, itu ada tulis, ada logo Persib di situ. Okey, dan di sini ada tulis thank you. Thank you macam tu Alright guys, tanpa kita buang masa guys jom kita unwrapping ataupun kita buka jersey-nya. Okey, aku tak berani untuk gunakan pisau ataupun gunting, jadi kita koyak saja guys Bismillahirrahmanirrahim. Kita koyakkan saja guys Wow. Alright guys. Bismillah. So ini dia guys Wow, tak ada apa-apa lagi sini. Jadi ini adalah jersey-nya. Jadi kita buka jersey-nya So ini adalah packaging-nya. Yang ini adalah versi replika guys lihat dengan lebih dekat lagi. Ya, itu dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Wow. Wah, ini dia guys So, lihat jersey-nya berwarna biru dan ada beberapa corak lah di pattern-pattern dalamnya guys Alright guys tapi sebelum itu jom kita lihat dulu. Ini adalah tagging tagging Persib Bandung Football Club. Ini dia berwarna biru. Kilat guys Jadi bahagian belakang ni ada tulis, itu dia Persib Store official merchandise di situ. Okey, kalau dalam Indonesia dalam RM299,000 guys You have become a part of Persib journey. Thank you for your support and love for Persib. Wow, mantap guys dan di sini teman-teman lihat ni ia seperti stiker guys ini adalah stiker boleh ditempel di mana-mana guys. Mantap. Yang ini stikernya. Jadi nanti aku akan tempel di mana-mana lah. Mungkin di helmet motor aku lah kan. Ataupun mungkin di motor skuter aku. Itu dia. Ini adalah stiker guys Dua dalam satu. Mantap. Pertama sekali kalau teman-teman lihat pada bahagian lehernya ataupun bahagian collar-nya. Jadi bahagian lehernya ia bercollar. Okey. Kalau teman-teman lihat pada bahagian lehernya dia adalah V-neck, lebih kurang seperti yang jersey season lepas ni. Cuma ini bukan V-neck, dia macam separuh V-neck lebih kurang lah kalau teman-teman lihat. Okey. Sini pada bahagian ni V-neck dan mempunyai seolah-olah macam ada grip, ada grip lehernya di sini, tapi ni bukan material getah. Cuma material fabric Oh, mantap guys Okey, di sini dan dia agak retro sikit kerana temanya adalah 90s lebih kurang lah 90-an punya vibe lah dan kalau teman-teman lihat pada bahagian collar-nya ni ada beberapa garisan-garisan putih wow, memanjang juga di dalam dan juga luar dan kalau kita lipat bahagian collar-nya so, sebegitulah bahagian dalam ada satu piping berwarna hijau muda di sini dan kalau kita lihat agak tebal juga wow dan pada bahagian ini di dalamnya ada ditulis di situ Sportama Persib replica shirt
Persib replica shirt, okay, size L di situ, dan ada juga ditulis manufactured in Indonesia 2023 Sportama All Sport Right Reserve, zero tolerance for piracy. Okay, ada beberapa makluman di situ. Okay, wow, mantap guys, eh. Okay, kalau kita lihat dari segi pola ni, okay, dia agak simple ya pola pada bahagian bahagian bahu ni. Okay, cuma ada jahitan di sini dan juga lengannya okay, lengannya agak-agak unik juga. Kalau teman-teman lihat di sini, pada bahagian bawah lengan di sini ada fabric yang agak berlubang-lubang di sini. Hanya mungkin untuk pengudaraan lah kan. Oh, mantap guys, eh. So ni kalau teman-teman lihat dengan lebih dekat, nampak dia berlubang tu, eh. Mantap guys. Dan potongannya juga ataupun polanya agak unik sikit, eh, pada bahagian ni. Oh, mantap. Okey. Dan pada bahagian lengan tidak ada grip lengan, eh. Tidak ada grip lengan. Cuma pada bahagian lengan ni adalah fabric yang sama sajalah. Tapi jahitannya agak kemas guys, eh. Kalau kita lihat jahitan-jahitan ni memang agak kemas lah. Okey. Agak kemas. Okey. Dan kalau kita lihat juga pada bahagian bawahnya juga, okay, tidak ada potongan yang begitu berlainan, cuma agak biasa saja. Okay, di sini tak ada orang kata potongan ataupun curve ke, cuma biasa saja potongannya. Okay, kanan dan kiri sama, bawah lengan ataupun bahagian tepi ni. Okay, pada bahagian tepi ni potongan untuk bahagian depan ni agak panjang ke belakang, eh, kalau teman-teman lihat. So dia tidak berada di bawah yang ini, eh. So di bawah lengan ni sepatutnya di sini jahitannya, tetapi dia ambil ke belakang sedikit, eh, macam tu. Okey, dan di tepi ni ada initial Persib. Okey, established 1933, eh. So ada kat situ. Wow, ini satu orang kata unique touch lah, eh. Wow, ni karat ni, ataupun getah lah, eh. Wow, smart kan, eh. Dan jom kita lihat pula pada logo-logo dan juga sponsor yang ada pada jersey ini. Jadi yang pertama ni jom kita lihat logo Persib Bandung, ya. Okey, logo Persib Bandung ni agak berlainan daripada yang dahulu ni. Yang ini seolah-olah macam ada kilat sikit, eh, ada shining sikit pada logo. Tapi yang ini agak orang kata agak matte sikit lah, eh. Dia punya buatannya, dia adalah 3D, karetnya 3D. Okay, logo, cumanya dekat sini dia macam matte sikit, dan campuran antara getah ataupun karet ni dengan fabric nylon kat dalam tu lah, eh. Tapi logonya still lagi 3D guys, eh. Dan agak besar juga logo ni berbanding dengan jersey yang season lepas. So kalau teman-teman lihat logonya agak besar sedikit, eh, sikit je besar, macam tu. Dan mungkin nak ikut vibe 90-an, jersey ataupun logonya diletak di bahagian tengah guys, eh. So logo Persibnya di bahagian tengah. Main sponsor adalah seperti biasa Indofood, lambang makanan bermutu, dan juga Aladdin lah. Dan kalau kita lihat, ini adalah heat press, eh. Okey, ini heat press punya material. Okey, teman-teman dapat lihat, dia bukan sublimation, dia adalah heat press. Okey, nampaklah. Okay. Dan juga di sini Aladdin sama juga, dia adalah heat press lah. Dan juga kualiti sangat bagus juga guys, eh. Okey. Pada bahagian bahu seperti biasa, pada bahagian bahu kanan dan kiri ada pria punya selera di sini. Dan pada bahagian kanan inilah Inter Soccer by pria punya selera. Okay. Alright. Mungkin ini adalah satu jenama minuman kesihatan ataupun minuman tenaga, eh, sponsor kepada Persib Bandung, eh. So kalau kita lihat season lepas pun ada kanan dan kiri. Itu pada bahagian bahu atas ni. Dan kalau kita lihat pada bahagian lengan, belah kanan memang akan dikosongkan lah, mungkin untuk letak patch kan, patch untuk Liga 1. Jadi dia kosongkan lah di sini, eh. Dan tapi kalau kita lihat pada bahagian kiri lengan, ada ini seolah-olah macam satu sponsor baru,
ID Express ni, sponsor yang baru rasanya. Sebab season lepas adalah NV eh, Cat Rumah Lingkung. Cat Rumah Lingkungan. Dan pada season akan datang akan ada ID Express lah. Dan pada bahagian belakang lengan kiri ini, okay, kalau teman-teman lihat masih lagi mengekalkan Indomie eh. Materialnya juga adalah material heat press guys eh. Sama juga dengan ID Express di sini. Alright, mantap. Jadi untuk belakangnya aku tidak memasang mem set, jadi agak kosong lah pada bahagian belakang ni. Okey, pada bahagian belakang sama juga seperti season lepas adalah kopi ABC ataupun kopi ABC yang dalam bahasa Melayu ya. Okey, ini juga material heat press. Okey, quality pun sangat padu guys eh, sangat terbaik. Alright, jadi untuk season ni logo pertama diletakkan pada bahagian bawah guys eh, pertama di situ. Tidak ada lagi logo bulat tu. Contohnya seperti ini kan. So ni logo bulat pertama. Alright, pada bahagian dalam jersey, okey, kalau teman-teman lihat pada bahagian dalam jersey ada tagging ini guys eh. Tagging yang menunjukkan bahawa jersey ini adalah yang original, bukanlah yang pirate eh. Saya tak rompak. Okey, ada logo. Yang pertama, yang kedua ada itu cara-cara untuk cuci. Okey, dia kata ini adalah polyester apa semua tu. Dan okay, ada satu lagi ni. Oh, ini melekat guys eh. Ini ada, kita boleh potong guys eh. Aku pun tak pasti apa ni. Ni mungkin ni seolah macam heat press sticker kot eh. Okay, persip kat situ. Kita boleh gunting kan eh. Ada tulisan gunting kat situ. Dan juga yang terakhir dia ada sizing lah. Dan ada ni lah guys, authentic your jersey. Okay, kat sini ada QR code. Aku tutup sikit lah QR code ni. Kalau nak tahu dia authentic ataupun tidak, kita boleh scan eh QR code ni, mantap. Alright guys, jom kita cuba jersey ni eh, macam mana dia punya fitting guys eh. Let's go on. Alright guys, ini dia jersey Persib Bandung home 2023-2024. Okay, macam mana guys eh. Wow, ini dia jerseynya. Untuk saiz aku ni, aku beli size L eh. Oleh kerana sebelum ni aku beli size M, so agak kekecilan. Jadi ni aku beli size 1 yang besar. Dan ni adalah size L. Dan kalau kita lihat daripada ni, memang nampaklah vibe 1990-an tu. Wow, mantap guys eh. Oh. Dan kita nampak jelas warnanya agak menarik dengan garisan-garisan ni. Warna biru gelap dan juga biru muda tu. Okey. Kalau macam ada kotak-kotak tu yang nampak dia lebih menarik guys eh. Wow, ni dia guys. Agak selesa juga. Okey, berbanding jersey season ini ataupun season depan akan datang dengan jersey yang lepas, aku rasa jersey ini agak ringan juga. So ini baru replica version. Mungkin kalau player issue mungkin lebih fabric ni mungkin lebih tipis lah eh, untuk memudahkan pemain-pemain berlari dengan lebih pantas lah guys eh. Alright guys, itu dia apa pendapat teman-teman berkenaan dengan jersey terbaru Persib Bandung. Boleh tinggalkan komen di kolom komentar di bawah guys eh. Ni dia jersey-nya, pada bahagian belakang dia. Uff, mantap guys eh. Alright, itu dia guys, itu dia unboxing dan juga review jersey Persib Bandung season 2023-2024. Jangan lupa untuk like video ni guys. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys eh. Nantikan aku juga telah buat tempahan untuk jersey away. Dan insyaAllah mungkin dalam minggu ini ataupun minggu hadapan ia akan sampai. Jadi aku akan buatkan satu lagi unboxing dan juga review jersey away pula guys eh. Alright guys, jangan lupa untuk tekan butang subscribe tu. Kita jumpa dalam video yang akan datang guys. Assalamualaikum.